berada di persimpangan. Persimpangan yang menentukan dua takdir yang berbeza. Aku sedar, setiap persimpangan itu, aku harus memilih antaranya. Manusia tidak pernah dapat kesemuanya. Hidup ini terlalu singkat untuk memikirkan perihal yang amat panjang. Walaupun sesuatu yang singkat akan berlaku dalam kehidupanku yang terasa perlahan. Kerana aku menemuimu sekarang dalam kehilanganku di masa lampau. Sebentar lagi. Bang, bang, siapa buat jet ski 25 ni tadi? Kenapa? Bawa jet ski macam tak ada mata. Sikit lagi nak langgar saya, tahu tak? Tak cedera pun? Memanglah tak cedera. Tapi kalau tadi kena kepala saya, dah confirm saya ke hospital, tak pun kat kubur. Ni mana budak tu? Tu? Kasih. Kapten, saya rasa ni saya sudah cek tadi, tidak ada masalah. Jadi tunggu dia untuk mau terbang sajalah. Zam. Thanks bro. Ada job sheet ni. Kau kena hantar film ni dari kedutaan Indonesia. Wow, cantik gimana? Pulau Bunga Raya. Sebab ada pertemuan antara Konsulat General dengan wakil kerajaan Malaysia dan juga businessman di sini. Okay. Okay. Alright. Man. Okay. Selamat siang. Selamat siang. Saya Kapten Zamani. Saya yang akan bawa bapa dan juga ibu terbang ke Pulau Bunga Raya. Kalau tak ada apa-apa, boleh kita berangkat sekarang? Boleh, 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 silakan. Ayo. Kapten, we are ready for boarding. Yeah. Pa, silakan. Mika mana ya, Pa? Loh, tadi bukannya ke toilet, Ma? Mika? Ya, Ma. Ayo, kita berangkat. Yep. Kondisif dan sudah cukup baik, Pak. Dan ini mungkin bisa berikan peluang bagi para ahli di sini dan karyawan di Malaysia khususnya untuk bisa kerjasama membangun ekonomi Jakarta begitu. Iya, Pak. Kami sebenarnya sudah merancang sekian lama untuk menembusi pasaran di sana. Diharapkan tak ada masalah yang besar. Iya, betul. Lagipun kita ini kan serumpun, bahasanya sama.
Makanannya pun hampir sama. Mengharapkan pertemuan di hujung-hujung ini bukanlah pertemuan kita yang terakhir. Betul. Jika kalian datang kemudian hari nanti, mungkin jadi tetamu saya. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Ya, jemput makan. Ya. Ma, Mika bosan. Sabar ya sayang, papa kamu masih dalam diskusi. Dan lagi mama juga harus ada dalam diskusi ini. Tapi di sini nggak ada apa-apa. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, kamu jalan-jalan dulu saja. Di sini lautnya cukup indah dan nyaman. Oke? Okay? Please. Ya udah deh. Aku mau jalan-jalan sekitar situ dulu ya. Hati-hati ya. Ya. Helikopter ini bagus ya. Hello. Bagus ya helikopter ini. Kau ni pahal lah. Kau ingat aku bekak ke? Loh, tadi kan saya udah ngomong sama kamu. Tapi kamu gak jawab. Iya, jadi saya pikir kamu gak dengar. Kau tak payah nak jerit-jerit lah. Aku bukan driver kau pun. Kamu ni kenapa sih? Kita baru kenal. Tapi kamu udah marah-marah sama aku. Hey, kau mungkin tak kenal aku, tapi aku kenal sangat korban macam kau ni. Bandung. Ya, gue ikut dong. Kita kan mau ke Bandung bareng. Awas kalau lo pergi duluan. Sayang. Iya, Pak. Papa mau bicara sebentar. Oh iya iya. Nanti gue telepon lagi ya. Dah. Kenapa, Pak? Begini, sayang. Maaf. Papa enggak bisa ikut pulang sama kamu dan Mama ke Jakarta. Soalnya Papa masih ada tugas yang harus Papa selesaikan di sini. Nanti kalau sudah selesai, Papa nyusul ke Jakarta, ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, jadi papa kapan pulang ke Jakarta? Mama rasa tugas papa sudah selesai kan di sini? Iya, Ma. Tapi papa masih ada urusan yang harus papa selesaikan di sini. Kalau nggak selesai, berarti papa nanti harus kembali lagi ke sini. Jadi papa pikir mendingan papa selesaikan dulu tugas di sini, baru papa pulang ke Jakarta, ya? Iya, iya. Jadi kalian berdua pulang saja dulu ke Jakarta. Nanti papa nyusul, oke? Oke, nggak apa-apa.
ada belah. Are you okay? Kau nampak aku okay ke? Ha? You back talk kan? Vic! Jangan menyusahkan aku lagi. So? Kapal ini sudah diselenggara dengan briefing. Mm-hmm. Ini semua mengikut apa yang ada dalam buku inilah. Dan bersiap sedia untuk terbang. Okay. Terima kasih. Okay, sama-sama. Kamu lagi? Kamu nak apa ni? Hah? Aku mau ngucapin terima kasih sama kamu. Terima kasih je. Ingatkan dah tertawan dengan aku. Kalau setakat nak terima kasih, apa kata kamu buat kad, letak kat reception depan tu, tak payah sopayan untuk jumpa aku dekat sini. Kamu tu kenapa sih? Aku datang ke sini mau ngucapin terima kasih. Tapi kamu malah marah-marah. Apa kamu nak? Aku mau ngajak kamu makan malam. Sebagai tanda terima kasih. Ini tempatnya. Tengoklah sebab aku tak sibuk. Datang ya, aku tunggu. Cinta untukmu. Masih ku ingat selalu saat kau berjanji padaku, takkan pernah ada cinta yang rasa begitu indah. Tapi semua berbeda saat kau kenali dirinya. Sadarkah dirimu, diriku terluka saat kau sebut. Kau buta ke apa? Ha? Pakai punya besar macam ni bukan tak nampak ke? Mata kau letak kat mana mata?
bro, relax lah bro. Jangan marah-marah bro. Alamak, punya lah bidah sikit sama ni. Sudah kau memarah-marah. Relax kejadah kau, ha? Eh, sekarang ni kau cakap banyak. Bayar. Bayar, bayar, bayar. Sabarlah kau, bos. Tidak betul. Baru dia tegar sikit, sudah kau mau minta bayar. Sayanglah muka kau ni, handsome. Apa? Ini ada apa? Kalian kenapa? Tidak, bah, cik. Bukan apa. Begini. Aku tadi tidak sengaja terlanggar kereta dia ni. Lepas tu tegarit sikit. Dia marah aku tidak tentu pasal. Lepas tu minta bayar. Punyalah bidak. Udah-udah. Jangan marah ya, bang. Gini aja. Ini buat abang. Apa ni? Tidak payahlah, cik. Kau bagi aja sama abang ni. Bikin malu aja terima duit perempuan. Kalau bergaduh tu jangan buat sama orang. Kiha. Kirim salam, cik. Mwah. Hei. Zaman ni. Apa? Kamu ni kenapa? Kenapa? Aku cuma mau ngebantu kamu. Itu aja. Kamu tahu tak? Tak payah nak tolong lah. Sekarang kamu dah lepaskan dia. Kalau aku dah tumbuk mungkin dia tadi, tahu tak? Kamu tuh keras kepala banget ya. Bisa gak relax sedikit aja? Semua udah jadi masalah. Kamu udah makan? Belum. Mau makan? Tak mau. Kamu mau kemana? Aku nak ke tempat yang relax sikit. Kenapa kamu naik? Mau ikut. Aku tak buat kelakar. Ternyata kamu datang ya. Berarti aku udah dimaafin. Sebab apa? Itu loh. Aku kan sempat nabrak kamu pakai jet ski. Sorry ya. Kamu ingat kelakar ya? Kamu tahu tak? Kalau kamu langgar aku hari tu, kena kepala aku, aku boleh mati, tahu tak? Hei, dan tak mungkin aku boleh bercakap. Kau apa macam ni dengan kamu lah. Kau jadi marah-marah sih. Aku tu minta maaf untuknya. Baik ya. Kau gak mau dimaafin aku, dan... nyebelin banget sih. Ajar apa? Ajar kamu jet ski supaya kamu lepas ni tak langgar kepala orang lagi. So? I don't know. Saya kat sini pukul 9 besok. Lihat besok. Kat sini. Good night. Good night. Saat pertama melihat senyumannya,
jantung berdebar-debar. Namun adakah salah, harapan takkan musnah. Bila aku melihat kau jalan dengannya, Tuhan tolong aku ingin dirinya, rindu padanya, memikirkannya. Namun mengapa saat jatuh cinta, jangan sampai tiada yang punya. Mungkin ku harus pergi untuk melupakannya. Dalam hati berkata takkan sanggup pergi. Hapus bayang-bayang indah, tetapi selalu aku merindu lagi. Seru sih. Oh iya, gue ingat deh. Bukannya lo pernah cerita sama gue tentang cowok sombong itu? Oh iya, iya, gue ingat. Yang lo bilang cowok ganteng banget, tapi kelakuannya agak-agak buruk gitu ya? Nah itu. Tuh cowok ya, gak penting deh. Udah. Lo udah milih daftar buat semester ini belum sih? Gue belum sama sekali. Belum, aku belum, juga belum. Aduh, belum. Terus gimana? Lihat, lihat ini. Tunggu, buka buat telepon. Hai, Pa. Apa kabar? Aku kangen. Kerja di sana gimana, Pa? Alhamdulillah. Hari ini Papa kerja terakhir di sini. Lokasi kerja Papa jauh enggak dari Kota Kinabalu? Hati-hati loh, Pa. Kamu enggak usah khawatir. Papa pergi sama supir yang tahu daerah sini kok, ya. Oh ya. Papa jangan lupa ya beli present aku. Aku tuh pengen banget sepatu itu. Di sini nggak bisa ngedapetin. Ibu bi malas oleh-oleh dari Sabah kan. Nanti Papa belikan oleh-oleh, ya? Ya udah, nanti kamu tunggu Papa di Jakarta, oke? Okay? Oh iya, jangan lupa salam buat Mama kamu, ya? Oh ya udah, yuk, bye. Saya oke. Kamu? Aku tuh lagi excited banget. Soalnya bentar lagi papa aku tuh mau balik dari Sabah. Terus katanya dia mau bawa present gitu deh buat aku. Jadi kangen deh sama papa. Sama papa aja ke? Sama aku kamu tak rindu? No. Makanya kamu datang dong ke Jakarta. Oke, kita bisa datang. Wakil kereta api besar. Nah, itu dia aku yang pakai jalan cepat bersama pemandunya yang belum dinampaknya. Terbunuh dalam kemalangan yang berlaku di kilometer 174 perhampiran Tapanuli. Mereka dikatakan dalam perjalanan ke Tapanuli untuk akan menyelam satu hari. Kasih tahu Mika. Ma. Papa, sayang. Papa. Papa kenapa? Mama. Thank you.
minta maaf ya ganggu kamu. Gak apa-apa. Ini ada dokumen yang ibu kamu perlu sign. Ma, Mama. Iya sayang. Ma, ini ada yang mesti ditandatanganin. Sign kat sini. Sini. Tak saya nanti. Terima kasih ya Zawani, kamu sudah antarkan jenazah dan kami ke sini. Tak apa, itu memang tanggungjawab saya. Ni nanti, kalau nanti ada apa-apa masalah, pertolongan ke, bagi tahu saya. Ya? Ya, saya pergi dulu. Zawani. Makasih ya. Mika, saya harap kamu tabah ya. Kalau ada apa-apa masalah, hubungi aku. Sayang, Mama pikir 1-2 hari ini Mama akan ke Kota Kinabalu untuk selesaikan beberapa urusan papa kamu di kedutaan. Dan juga ada beberapa barang yang belum diambil. Mama berapa hari di sana? Mungkin 2 hari, sayang. Mama ingin selesaikan semuanya secepat mungkin. Jadi kamu gimana, sayang? Mau ikut Mama ke Kota Kinabalu atau kamu mau di sini aja? Mau menenangkan pikiran? Macam mana? Selesai semua urusan? Udah hampir selesai. Tinggal beberapa urusan lagi. Kalau mungkin gak ada apa-apa, 1-2 hari ini Anti akan pulang ke Jakarta. Oh, okay. Mika, kamu okay? Dari tadi Mama lihat kamu diam aja. Aku gak apa-apa, Ma. Kalau kamu okay, Mama istirahat dulu ya ke kamar. Capek juga Mama selesaikan urusan hari ini. Kamu ngobrol dulu aja sama Zamani ya.
Aunty tak apalah, saya pulang dululah. Jadi kalau Aunty ada apa-apa masalah, apa-apa pertolongan, Aunty hubungi saya. Zaman ni. Sebentar. Aku gak bermaksud nyinggung kamu. Semenjak papa gak ada, aku benar-benar ngerasa kesepian. Segala-galanya tuh kosong buat aku. Saya faham, Mika. Saya faham apa yang kamu rasa. Kamu tuh bohong. Kamu tuh gak tahu perasaan aku. Kehilangan. Kekosongan. Kamu orangnya keras. Suka marah-marah. Kamu gak punya perasaan. Mak bapak saya meninggal masa saya kecil lagi, Mika. Sejak kemalangan tu, saya terus hilang kasih sayang dari seorang ibu dan juga seorang ayah. Hidup saya terus kosong. Dan kalau kamu cakap yang saya tak tahu apa itu erti kekosongan, kamu silap, Mika. Kerana sampai sekarang saya masih lagi tertanya-tanya, kenapa Tuhan tak nak ambil nyawa saya? Supaya saya boleh bersama dengan mereka, supaya saya tak perlu menderita untuk rasa rindu itu. Kelihatan happy hari ini? Enggak, Ma, sama aja. Mama mau ngelesain urusan apa hari ini? Tinggal ada beberapa barang. Selain itu, ada beberapa dokumentasi yang harus Mama selesaikan. Kamu mau ikut Mama? Selamat pagi, Mika. Temani. Nanti. Silakan duduk. Terima kasih. Hai. Nanti. Kalau tak keberatan, boleh tak kalau saya nak pinjam Mika? Hah? Aduh, kamu mau pinjam Mika? Buat apa? Saya nak bawa Mika jalan-jalan. Mau ke mana? I have a surprise for you. Nantikan aja. Boleh tak nanti? Ya, iya, nanti izinkan. Tapi pulangkan kembali ya. Ya.
Ya, tapi udara dia memang segar ya. Oh, jadi ini tempat biasa kamu ngantar sumbangan. Dan ini surprise-nya. Itu baru surprise yang pertama. Saya ada lagi satu surprise. Apa? Kita mau kemana sih? Surprise-nya apa lagi? Saya nak bawa kamu jumpa keluarga saya. Loh, bukannya kamu cerita keluarga kamu tuh udah gak ada ya? Yap, betul. Terus? Kamu bohong ya? Inilah kejutannya. Kamu boleh sabar tak? Yang kamu gelojoh sangat ni kenapa? Ih, apaan sih gelojoh? Gelojoh lah. Tak sabar-sabar. Lojo tu cantik, beautiful, macam kamu. Apa surprise-nya, Zam? Inilah surprise-nya. Okey, Mika, ini adalah keluarga aku. Kamu bercanda ya? Ya betul, ni keluarga saya. Bentar ya. Papa? Mama? Anak kita pula ni. Zaman ni sudah pulang. Set. Mama. Baru juga kau pulang. Zaman ni, siapa yang kau bawa ni? Kenalkan ni kawan saya daripada Jakarta. Mika, kenalkan tu bapa saya, tu mak saya. Mika. Pandai kau pilih Zam. Bah, marilah masuk. Marilah masuk. Oh iya. Senyum-senyum saja. Mari kita makan. Ni ada sikit kuih yang mamak kau bikin ni. Tu minuman pun ada lagi tu. Ni Mika, kau jangan malu di sini, ha? Buat macam rumah sendiri. Iya, Pak. Ni Pak, Mak. Pakai baju cantik-cantik macam dekat perkampungan budaya ni kenapa? Inilah zaman ni. Malam ini ada keramaian. Sempena menyambut pesta menuai. Malam ni? Iya. Kebetulan malam ini kita ada keramaian di sini. Bagus juga lah kalau kamu dapat turut serta. Dapat juga si Mika tu tengok-tengok seni budaya tradisi kita di sini kan? Oh, bisa-bisa. Saya bisa telefon mama saya untuk minta izin. Ni Cik Mika, kamu ada baju lebih ke? Zaman ni, kalau pasal baju si Mika ni, kau jangan susah. Ni, biar mama uruskan. Okay. So, this is another surprise. What a surprise. Yeah. Ya udah, aku telepon mama dulu ya. Ya, bebek. Tepat-tepat. Go. Ya. Ini. Jalan mana? Thank you.
okey? Mimika, kalau kamu rasa tak okey ataupun rasa kurang selesa, beritahu saya. Kamu enggak usah khawatir. Aku okey kok. Aku baru kenal family kamu. Dan sekarang aku paham kenapa kamu bawa aku ke sini. Hidup kita ni macam mana pun Mika, kita kena teruskan juga. Dan adalah salah kalau kita menyalahkan takdir. Kita ni semua adalah lakonannya. Dan jangan sesekali kita putus asa dalam hidup kita ni. Ya. Kayak kita sekarang ditakdirkan ketemu karena jet ski. Dan kamu waktu itu marah-marah sama aku karena aku hampir nabrak kamu kan. Tapi sekarang kita udah kenal dan lagi ngobrol-ngobrol di tempat yang romantis. Saya ingin kenali kamu. Kamu kan udah kenal aku. Saya ingin kenali kamu lebih dalam lagi. Saya ingin kamu. Mika? Ma? Pagi. Nanti, saya minta maaf sebab lambat pulangkan Mika. Gak apa-apa, asalkan Anti tahu dia pergi sama kamu, Anti jadi gak khawatir. Mika, kamu happy? Seru banget, Ma. Kemarin kita janjian ke gunung, terus juga ke hutan. Mika? Tadi malam aku sampai sini, beres aku ujian, aku langsung berangkat dari Amerika ke sini. Soalnya aku khawatir sama keadaan kamu. Kamu di sini baik-baik aja kan? Zamani, kenalkan. Ini Doni. Zamani, Doni. Tunangan Mika. Jangan mudah cemburu dengan segala curiga, karena aku dengan dirinya takkan ada lagi cinta untuk bersama. Zam, aku mau minta maaf sama kamu. Semua ini tuh salah paham. Sebenarnya aku udah mau cerita tentang Doni ke kamu, tapi belum ada waktu yang pas.
Aku mohon maaf sama kamu. Kenapa nak kena minta maaf? Lagipun saya ni manusia biasa je. Yalah, saya pun dah biasa hidup seorang diri macam ni. Aku mau minta maaf soal kejadian tadi. Aku udah nyakitin perasaan kamu. Zam, maafin aku. Saya nak jadi awal. Lagipun tunangan orang macam kamu ni tak manis datang rumah lelaki lain. Oh ya, nanti dah keluar boleh tolong kunci pintu balik boleh tak? Terima kasih. Zam, minggu ni kau dah berapa trip?
sikit dari dulu. Kau tu bukan penatap azam. Di sini. Udah makan, sayang? Udah, Ma. Mama ke dalam dulu ya. Ma? Ya? Mika mau nanya sesuatu. Tanya apa? Kalau kita ditakdirkan untuk sesuatu, apa kita harus menerimanya dengan pasrah? Semua itu tergantung, sayang. Tergantung apa? Tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita berusaha dan melakukan apa yang kita kehendaki, maka kita mampu membentuk takdir kita sendiri. Dan itu pasti, sayang. Tapi sejak kau kenal dengan si Mika tuh, aku tengok kau banyak berubah lah, Zam. Bila masa pula aku berubah? Aku sama je lah. Bila masa aku berubah? Betul, Zam. Aku tengok sejak kau kenal dengan si Mika tu, kau punya baran pun kurang sudah. Lepas tu, kau lagi fokus dengan kerja kau sekarang. Kau kalau tak sebut nama dia boleh tak? Bosan. Kayaknya ada yang serius banget pengen kamu omongin sama aku. Gini, sebenarnya aku cinta sama Zamani. Kita udah kenal dari kecil. Kamu tuh udah kayak kakak aku. Dan aku rasa kita tuh gak pantas. Sejauh mana kamu mencintai dia? Aku cinta banget sama dia. Dan dia mencintai kamu. Iya. Gini, Mika. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Apa yang kamu mauin, aku ikutin aja. Kamu serius? Iya. Aku ngerti kok. Dan aku hargain semua keputusan kamu. Kamu tahu kan, keluarga kita udah deket banget dari kecil. Jadinya kita udah ditenangkan dari kecil. Tapi menurut aku, kita udah sewajarnya untuk bisa menentukan jalan hidup kita masing-masing. Makasih ya, Dok. Lagipun, aku ndak sepatutnya masuk campur hal kau dengan si Mika tu. Tak lah, Am. Aku rasa macam aku dengan Mika tu tak jadi je. Apa pula, Zam?
Dorian Mika macam ni, okey. Am, kau tolong tengok-tengokkan Mika, eh. Aku pergi dulu. Okey, okey. Baru saja berangkat, bukan? Entah berkalan. Kamu mau pergi tidak? Tidak. Aku tidak terbang, Mika. Aku hendak menguruskan sini. Kalau pilot yang lain, ada yang akan terbang juga ke sana? Ya, dan Mika. Kenapa? Saya harus ketemu Zamani. Karena ada sesuatu yang saya harus explain ke dia. Dan ini sangat penting sekali. Kamu bisa antar saya ke sana, enggak? Please, tolong anterin saya ke sana, ya. Kamu ada istilahnya saya melakukan, saya harus ketemu dengan orang yang penting sekarang. Saya dah nampak hari itu dan menjelaskan segala-galanya. Aku enggak mau kamu anggap aku penipu. Apa yang kamu lihat itu tidak seperti apa yang kamu bayangkan. Baiklah. Saya bagi kamu lihat satu peluang. Nanti bila saya pulang, saya mau kamu ada di sana. Okey, Zam. Okey. Jumpa nanti, ah. Ya, okey. Sudahlah, Tunggu. Turunlah.
banyak ya, Amri. I really, really thank you. Sekejap, eh? Ya, ya, ya. Dia masih dalam rawatan sekarang, Tok. Ya. Jadi teman kamu. Teman apa? Teman untuk selama-lamanya. Berjanji seperti bulan dan bintang yang tak akan meninggalkan satu sama lain. Bukan dari dulu, tapi sampai sekarang ni. Dan untuk selama-lamanya. Dan hingga ke penghabisan masa. Kamu sedih. Kali ini adalah takdir yang tentukan untuk kita. Thank you.
destinasi yang ditentukan olehnya. Mika, aku keluar sekejap ya. Aku nak buat laporan sekejap. Okay. Thank you.
Malam hampir larut. Malam juga sudah mula gerimis. Inilah saatnya untuk kita kembali. Kita sudah cukup jauh mengembara, menjelajah ke rumah-rumah kosong itu. Aku tahu perasaannya cukup teruja untuk mengisi kekosongan rumah itu dan bertemu serta berkenalan sama pemiliknya. Aku juga tahu betapa seronoknya untuk bersama dan bergurau bersama pemilik itu. Tetapi aku hanya mahu kembali pulang. Sudah puas aku melihat destinasi indah, mengembara bersama insan seperti kamu. Aku mohon maaf kerana masih tampak di sisi. Tetapi aku berjanji, setiap detik aku di sini, setiap itu juga aku sedia menanti. Maafkan aku. Aku terpaksa pergi kerana terlalu menyayangi kamu, Mika. Permulaannya hidup, dan akhirnya kematian. Hidup tidak pernah pasti, tapi kematian adalah saat kepastian yang telah direncanakan oleh Tuhan. Hidup juga adalah satu ulangan sejarah yang telah terjadi terlebih dahulu, yang terjadi sekarang, dan pada masa akan datang. Apa yang aku alami adalah apa yang kamu telah alami. Buat detik yang berlalu, itu pasti. Kamu ini kenapa sih? Kok marah-marah sama aku? Aku kan gak salah apa-apa. Mestilah kamu malah kebawa jet ski macam orang gila nak langgar kepala aku tadi. Kau tahu tak? Ah, tapi kan jelas-jelas aku main jet ski. Gak mungkin kan aku bisa lihat kamu. Nanti. Nah, kau mau apa lagi? Aku kan jelas-jelas gak sana, tak nampak. Ya, tapi kalau aku gak lihat, aku harus gimana? Aku bilang anak kamu gimana lagi? Kau tahu tak? Kau kenal tak aku sama? Gak peduli aku. Woi, Dodon! Hei, Dodon! Kusangka kan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Dalam tak sadarku kebasahan. Kau pinta berpisah.